بسم الله ثم بين سبحانه وتعالى أن أفضل شيء يطلبه العبد من ربه إنما هو هدايته. Kemudian Allah menerangkan kepada seluruh hamba-Nya, jika ada permohonan, jika ada permintaan, jika ada kebutuhan yang ingin dimohonkan kepada Allah, anna afdala syai'in yatlubuhul 'abdu, maka yang paling utama yang harus kita mintakan kepada Allah, sekali lagi, yang paling utama. Jadi kalau Anda bingung nih, mau minta apa? Inilah gambarannya. Teman-teman sekarang dikasih tahu, Anda mau minta apapun akan dikabulkan seketika. Kira-kira mau minta apa? Tuh saking banyaknya, enggak bisa bilang. Ada yang minta lancar pekerjaan, ada yang minta misal Allah lancar kedudukan, ada yang minta harta, ada yang minta lancar kepernikahan, ada yang minta macam-macam kumpul lah. Banyak tuh. Nah, kalau sedang banyak yang dimintakan itu, ya sepakat para ulama dengan ayat ini, maka yang paling utama dimohonkan minta hidayah kepada Allah. Karena tadi ketika hidayah diberikan oleh Allah, maka semua kebutuhan yang bahkan belum kita mintakan seketika dikabulkan. Innama huwa hidayatuhu ila tariqil ladzi yusilu ila asmal ghayat. Mintalah hidayah kepada Allah, yang hidayah itulah akan mengantarkan Anda kepada pemberian tertinggi yang Anda butuhkan dalam kehidupan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Anda benar permintaannya ini, benar bacaannya, itu seketika akan diberikan tingkat yang paling tinggi. Jadi kalau pekerjaan, kedudukan tertinggi. Kalau harta, harta yang paling bagus, yang tertinggi yang bisa Anda raih. Kalau pelajaran, posisi yang tertinggi, baik ilmunya ataupun prestasinya. Demikian seterusnya. Ya, jadi ketika Anda mintakan, minta apa? Hidayah. Apa hidayah itu? Oh, bukan ada hidayat. Ya, lihat sini. Wa'azamal maqasid. Dan tujuan-tujuan yang paling agung di balik semua permohonan itu hidayah. Faqala ta'ala, maka Allah berfirman, ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jelas? Baik, yuk kita bahas yang ihdinas siratal mustaqim. Wal hidayatu, adapun yang dimaksud dengan hidayah. Pertama, makna yang pertama, hiyal irsyad. Wad dilalatu bi lutfin ala ma yusilu ila al bughyah. Pertama, al irsyad. Turunkan di sini. Bisa tarik sini ya. Satu, al irsyad. Yang kedua, ad-dilalah bilutfin. Ad-dilalah bilutfin. Ila ma yusilu ila al-bughyah. Tiga, saya teruskan dulu, nanti saya terjemahkan pelan-pelan. Yang ketiga, saya ambil dari buku para ulama dulu ya, tafsir, supaya nanti yang enggak ada yang menyebut apa yang saya sampaikan cuma utak-atik gitu kan. Nanti kita lihat dulu ke sini. Baik, sebetulnya saya hafal, saya menghafal kitab ini. Cuman kadang-kadang kalau enggak saya bawa kitabnya, ah ini pendapat sendiri gitu kan. Baik. Kita aja di luar diminta kuliah umum gitu kan, masa di sini tuduh bidah. Wa tusnadul hidayatu ila Allah wa ila an-nabi wa ila al-Qur'an. Kadang-kadang hidayah itu bisa dipahami pertama maksudnya Allah. Jadi kalau disebutkan hidayah, maka Allah sumbernya, sumber yang dimaksudkan. Misal, walladzi qaddara fahada, dialah Allah yang telah menentukan kebutuhan kita, kadarnya berapa untuk hidup di dunia, wahada, dan memberikan hidayah. Jadi kalau ada kata hidayah, hidayah, maka bisa yang dimaksudkan adalah sumbernya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bisa berupa sumber, sini, saya dahulukan yang paling atas, kembali kepada Allah. Kadang yang dimaksud Al-Quran, dua Al-Quran, tambahkan dari sini Al-Quran. Dalilnya apa? Al-Baqarah, ayat kedua. Dzalikal kitabu la hudan lil Al-Quran, jangan diragukan isinya. Hudan itu kumpulan hidayah. Jadi kalau Anda ingin menemukan irsyad, dilalah dan lain sebagainya, buka Quran, Anda temukan di situ. Anda ingin mendapatkan irsyad, dilalah, dekati Allah, itu sumbernya. Nanti saya terangkan apa itu irsyad, apa itu dilalah, apa itu yang lain. Kadang disebutkan rasul, nabi. Bukankah nabi dan antara namanya hadian ila suratil mustaqim, yang ngajak membawa hidayah kepada jalan yang benar. Nabi, kadang yang dimaksudkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah, kadang disebutkan Al-Qur'an sebagai kitab sumber rujukan, kadang dimaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rasul dengan hadis dan sunnahnya. Dan kalau Anda ingin dapat petunjuk jadi ciri hidayah, maka lihat bagaimana nabi mengajarkan. Buka hadisnya, buka sunnahnya, lihat ajarannya, buka Al-Qur'annya, minta kepada Allah pemiliknya. Jadi kalau yang tiga ini sumber hidayah. Kalau makna hidayahnya sendiri, satu, dua, satu lagi yang terakhir, saya bacakan. Ada yang terakhir, yang ketiga.
Wa qad yuradu minhal isal ila ma fihi khair. Dan kadang yang dimaksud dengan hidayah itu semua bentuk-bentuk kebaikan yang kita harapkan. Kesuksesan, hidayah. Kebahagiaan, hidayah. Sukses baik tidak? Baik, maka itu masuk hidayah. Bahagia baik tidak? Baik, maka itu hidayah. Pilih mana? Sukses tidak bahagia atau bahagia enggak sukses? Sukses tapi bahagia. Hidayah. Nah, jadi kullu ma fihi khair. Saya jadikan hitam karena ini banyak yang diharapkan. Kullu ma fihi khair. Rumah tangga tenang, kan? Bagian dari kebaikan. Jadi semua yang baik-baik itu disebut dengan hidayah. Irsyad adalah petunjuk yang bisa membedakan secara matang dengan nalar mana yang baik, mana yang buruk. Nah, teman-teman, irsyad ini itu bagian dari hidayah. Jadi kalau Allah sudah berikan hidayah pada seseorang, maka hidupnya akan tertata dengan rapi. Mana yang pertama? Dia bisa bedakan, ini yang benar nih. Ini juga benar, bukan cuma salah. Ini benar, cuma ini butuh, ini cuma keinginan. Nah, gini nih, praktek paling gampangnya. Saya sering contohkan ini. Kalau haus itu pengen apa? Berarti yang dibutuhkan minuman kan? Ya artinya sepanjang ada minuman yang halal, yang benar, karena makna rusdun itu bisa bedakan mana halal, mana haram. Sepanjang ada minuman yang halal, yang selesai itu, dengan minuman itu haus hilang, maka dia cukupkan pada itu. Ini ada air bening, cukup, minum aja. Ya, rumus nabinya dipakai. Khudh biyaminika ma yalik, ambil dengan tanganmu, tangan kananmu yang paling dekat denganmu. Sambillah, sebut nama Allah, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian baru nikmati, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selesai, simpan lagi. Yang penting bisa minum. Tapi kalau Anda kemudian, maaf ya, untuk minum saja masih memenuhi nafsu keinginan, benar memang uang ada halal, tapi mempersulit diri, itu belum punya sifat irsyad. Mah, mau minum. Siapa? Datang. Air bening. Ah, gak mau air putih. Ini bukan peti, Pak. Bening, sebening jiwa mama. Misal. Kadang-kadang kan perlu juga yang seperti itu. Ah, mama Diana. Eh, bukan. Mama kan Ani. Tapi Diana malam ini, apa itu Diana? Diam-diam mempesona. Catat. Kesian Faruk. Ntar ya, sebelum kiamat kurang 2 hari dapat insya Allah. Setidaknya begitu dihisab pernah menikah. Ruk, alhamdulillah. Tayyib. Jadi kalau dikasih, ah gak mau yang ini, pengennya jus. Ah, repot. Jus apa, Pak? Buah naga. Naga yang mana? Hong Kong. Ah itu capek. Capek, berarti Anda belum irsyad. Belum qanaah di sini. Yang ada nikmati. Jangan mencari yang enggak ada, enggak akan ketemu. Nyari yang enggak ada itu enggak akan ketemu yang enggak ada. Ngapain dicari? Susah. Tapi memang uangnya ada, tapi membuat Anda sulit, berarti belum irsyad tuh. Walaupun itu halal. Jadi kalau orang dapat hidayah, hidupnya enak, Pak. Ya, mau berpakaian, fungsi pakaian kan menutup aurat. Yang penting aurat ketutup, enggak harus semua dibeli. Gak harus semua dibeli. Yang paling aneh itu uangnya halal tapi diberikan yang haram. Itu yang fatal. Uangnya halal tapi diberikan pakaian yang membuka aurat. Ngapain beli sesuatu untuk dibuka? Gak sesuai fungsi. Fungsi pakaian itu menutup tubuh. Yang gak ditutup cuma binatang. Makanya Anda gak pernah lihat monyet pakai baju misalnya. Monyet asli bukan monyet peliharaan. Ya. Kambing pakai celana. Tuh kan? Ya, sapi pakai kerudung. Gak ada. Gak ada demi Allah saya katakan. Katanya bukan fitrahnya dan kerah begitu dipakein baju, marah dia. Marah. Manusia karena bukan hewan, sebaliknya. Pakai baju, pakai pakaian supaya ditutup. Jangan dibuka. Kalau cuma dibuka, gak akan menang. Binatang lebih jagoan. Ya, jangan kontes dengan hewan, gak akan menang. Ya. Jadi itu perbedaannya. Pakai buat nutup. Ini sudah punya harta yang halal, dipakai beli yang haram. Ya gak nyambung, Johnny. Nah, ini beli, buka. Udah beli, kadang disobek. Ya gimana lagi gitu. Ya, saya bingung manusia sekarang nih. Ya, tapi kita doakan baik insyaallah. Baik, maksudnya apa? Bisa berubah. Nanti kalau sudah dapat hidayah, pakaian pun bukan cuma sekedar koleksi. Ada lagi yang begini, beli juga menutup aurat, cuman bukan butuh. Pengen aja. Ada model baru, beli. Model baru, beli. Dipakai? Enggak, dipajang aja. Lihat. Ya, ada pakaian, ada kendaraan, buat dipajang doang. Dipakai enggak? Yang paling kasihan, kalau koleksi kendaraan itu belum bisa mengantarkan dia untuk ibadah, itu kasihan. Coba Anda bayangkan. Kebayang enggak? Belum. Ini gini ya. Ada orang, dia sepeda enggak punya. Motor aja enggak pernah mimpi. Ya, apalagi kendaraan yang lain. Tapi kedua kakinya masih bisa dia gunakan untuk ke masjid.
itu ke masjid. Jaraknya jauh dari masjid, 2 kilo, 3 kilo. Ya, kadang jalan kaki, dia tempuh untuk ibadah tuh, Masya Allah. Ada orang sepeda punya, mereknya banyak. Ya, motor dia punya, mobil pun banyak koleksinya, sampai yang baru-baru banyak. Jarak masjid ke rumahnya cuma 100 meter. Tapi kendaraan itu belum mampu mengantarkan dia untuk ibadah. Anda butuh kendaraan apa lagi? Ambulan. Butuh apa lagi? Tapi kalau ditanya, pengen ke surga? Surganya elit lagi, tanpa hisab, pengen cepat gitu. Ya gimana? Kita jujur aja lah gitu, jujur pada diri kita. Nah orang irsyad, kalau dapat hidayah, hidayah pertama yang Allah berikan adalah kemampuan untuk membedakan yang hak dengan yang batil, baik dengan benar, dan menggunakan baik itu sesuai aspek kebutuhannya. Itu hidayah yang pertama. Jelas ya? Nah, jadi coba petakan diri kita. Biasanya bersanding dengan ibadah, kalau ibadahnya bagus, ini datang dengan sendirinya, sudah. Allah sumber hidayah akan berikan pada kita. Jadi begitu kita benar ibadahnya, dengan Allah dekat seketika ini. Demi Allah saya katakan ya, hijrah yang pertama kali, jika Anda berhijrah, sekarang sedang tren kan, hijrah. Hijrah pertama kali itu, jika benar kedekatan kita dengan Allah, benar, sempurna, dalam arti sempurna itu kita berusaha benar sesuai batas kemampuan kita, dan merasa dekat dengan Allah, maka hidayah yang pertama diberikan oleh Allah yang pertama ini. Maka dia mulai akan berpikir tentang hidupnya. Akan terjadi perubahan pada hidupnya. Malam, yang tadinya begadang, gak jelas, sekarang mulai istirahat, tiba-tiba tahajud. Kumpul-kumpul yang gak jelas, sekarang sudah mulai ke majelis ilmu. Bacaan-bacaan sudah berubah. Terus pola hidup jadi berganti. Yang dibutuhkan itu yang dikerjakan. Yang lain-lain jadi gak hobi. Kaya ya, kaya. Koleksi apapun mampu. Tapi seadanya aja gitu dipakai. Ya sebutuhnya. Itu indah tuh. Satu. Dua. Ad-dilalatu bilutfin ala ma yusilu ilal bughya. Bimbingan Allah lewat hati dengan lembut. Langsung ada, akan ada bisikan pada jiwa untuk menyampaikan kita pada tujuan kebenaran. Bisa menyampaikan pada yang hak, bisa mencegah dari yang mungkar. Nah ini sering kita rasakan. Ya, gampangnya begini. Kalau kita sedang dengar azan kan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus di hati kita tuh suka ada bisikan. Ada suara, ada panduan. Cepat sudah azan, cepat. Ada pernah begitu? Itu hidayah. Itu standar tuh, kalau nggak ada bisikan berarti perlu dipertanyakan. Karena ini yang paling standar. Paling standar. Atau mengarahkan Anda untuk berpaling dari maksiat. Berpaling dari maksiat. Contoh begini. Ini kan turun nanti nih, ya. Mau pulang nih. Nah, coba begitu Anda mau kenakan sendal Anda, iseng pakai yang lain dulu. Tapi yang diterusin, tes aja. Awas, saya cuma minta ngetes. Itu yang mau keluar tes tuh. Nanti tuh. Langsung praktek dia. Tes dulu. Begitu mau, ini tingkat hidayat dicek nih, yang paling tinggi yang mana. Kalau masih bening hatinya, mau megang punya orang aja, bahkan mau fikir pakai yang lain, langsung dicegah. Jangan lakukan. Semakin lemah nanti, lihat dulu, kayaknya mirip. Di hati emang begitu, emang mirip, tapi bukan punya ente. Lemah lagi, mau dipakai. Sampai begitu mau dipakai, kalau pertama kali belum pernah berbuat salah, itu hatinya akan gelisah. Kamu salah. Sampai di mimpi pun ke bawah mimpi. Kamu salah. Itu yang paling datar. Ya, kalau ini banyak turunan nanti ada di mata, masuk ke mata, ngelihat yang salah cepat palingkan. Itu nggak benar. Ada ke tangan, mau megang, salah, palingkan. Ya, kaki mau melangkah yang salah, nggak boleh. Balik lagi. Itu hati kita itu. Itu namanya burhan. Apa namanya? Burhan. Burhan itu orang yang punya bimbingan di jiwanya untuk mengarahkan dari yang buruk kepada yang baik. Makanya Nabi Yusuf AS ketika digoda oleh seorang perempuan istri pembesar dari kerajaan pada saat itu, maka Allah katakan apa? Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbi. Sungguh tertarik perempuan itu pada Yusuf. Yusuf kalau enggak dapat burhan dari Allah bisa terpaling. Cuman karena beliau Nabi dan Rasul, burhannya sampai datang. Bimbing, jauhkan dari itu. Itu enggak benar. Berpaling. Burhan itu. Kita pun bisa dapat burhan sepanjang hubungan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Burhan. Apalagi yang namanya sudah burhan. Ya. Jelas sampai sini? Nah, ini yang kedua, ad-dilalah bi lutfin ila ma yusilu ilal bughya wa ilal ghaya. Yang ketiga, kullu ma fi khair. Ini yang sering saya katakan, hidayah di sini adalah pembuka segala jenis kebaikan. Allahu akbar. Jadi kalau ini yang ketiga ini puncaknya.
Bahkan disebut langsung oleh Al-Quran, Allah senantiasa dekat dengannya. Dekat, menaungi dia. Jadi kalau sudah dekat menaungi, nempel dimanapun, kemanapun beraktivitas, dimudahkan oleh Allah. Ini yang disebut Quran oleh Al-Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 5. Ula'ika ala hudam mir rabbihim. Huda, bentuknya hudan. Kalau sudah hudan, mencakup ini, dan ini. Kalau hidayah saja, mungkin ini saja 2, 3 belum nyampe. Mungkin ini belum. Tapi kalau sudah hudan, 1, 2, 3 dapat semua. Karena menggabungkan semua maknanya. Ada orang yang ula'ika ala hudam mir rabbihim. Ada orang-orang yang mendapatkan hudan. Artinya, dapat semua ini langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala mir rabbihim. Dan pakai ala. Ada fauqa, ada ala. Saya sering terangkan. Ini fauqa nih. Alkitab fauqa al-maktab. Buku ini ada di atas meja. Tapi begini, ala. Alkitab al-tawilah, al-maktab. Buku ini ada di atas meja, cuma nempel. Ini kalimatnya, ula'ika ala hudan min rabbim. Jadi hudan itu nempel pada dirinya. Kalau fauqa, kadang ada, kadang enggak. Tapi kalau ala, hudannya nempel kepadanya, melekat dimanapun. Setiap beraktivitas, petunjuk Allah datang. Di rumah tangga ada masalah. Oh, orang susah, dia cuma senyum, selesai. Senyum aja, senyum, selesai. Papa kenapa sih? Selesai. Kemarin kemana Pak? Selesai. Senyum doang. Selesai. Papa doakan Mama. Mama sedang sakaratul maut. Itu enggak doakan. Senyum. Tenang. Maksudnya ringan kok. Ada orang gelar udah tinggi, 1 S2 S3 profesor, macam-macam, harta banyak. Masalah kecilnya enggak selesai. Sampai ke pengadilan saling tuntut, saling ini, ngapain? Anda itu kan berumah tangga merajutnya cukup lama. Banyak bahagia dibandingkan susahnya. Masa karena kejadian sekali kemudian harus pecah semua itu? Jadi kalau sedang punya masalah itu timbang-timbang. Selama ini berumah tangga berapa tahun? Lagi banyak senangnya atau susahnya? Pasti banyak senangnya. Masa karena susah sedikit langsung mengubur semua kesenangan yang telah kemudian Anda rajut anak lama itu? Ya, jangan sampai nilai setitik menghapuskan susu sebelangga. Ya, jelas ya? Baik. Nah ini hudan min rabbim. Kalau sudah mendapatkan hudan dari Allah, rumah tangga tenang. Ke kantor, enak. Nyaman. Jadi gini, kadang-kadang ujiannya sama dengan orang. Tapi karena dapat hidayah dari Allah, menyikapinya beda. Ini mau ke kantor nih, tiba harus jam 7. Berangkat tuh jam 5. Cuma macetnya luar biasa, 3 gerbong kereta kayaknya. Bus, panjang. Orang-orang yang gak dapat bimbingan Allah, yang keluar keluhan. Karena jiwanya kosong. Wah ini saya berangkat, macet begini, pom-pim-pom-pim-pom-pim. Rame. Terus bikin status lagi. Macet ya, gak selesai. Tapi yang ini tidak. Jam berapa sampai? Jam 7. Sekarang jam berapa? 6:30. Oh. Estimasi berapa? Masih 2 jam. Alhamdulillah. Ada 2 jam untuk bisa mendengarkan Al-Quran. Rizki sudah diatur. Toh kita buru-buru pun tetap macet juga. Nyampe sana pun tetap juga macet. Nikmati perjalanan. Kalau di sana telepon, kasih tahu. Pak, ini sebentar lagi 30 menit lagi. Alhamdulillah. Bapak di mana? Masih di Bekasi. Kok masih di Bekasi? Macet. Kenapa gak bisa cepat-cepat? Bisa. Bagaimana caranya? Ya hadapi kemacetan. Ya, tenang aja. Ya, kalau di sini ada masalah perusahaan, terangkan ya sejujurnya. Tadi macet, mau apa? Pindah kemudian divisi, gak apa-apa pindah. Alhamdulillah, toh tidak akan mengurangi rezeki. Terangkan apa adanya, gak usah berbohong. Sebentar lagi sampai on the way, padahal baru keluar rumah. Bilang on the way. Tuh wajah-wajah kelihatan tuh. On the way, baru keluar rumah. Buat tenangin doang. Modus tuh. Apa adanya sampein aja. Sampein apa adanya, bismillah sampaikan. Itu enak. Ada orang lain mengeluh dia macet. Dan biasanya kalau sudah begitu, Allah akan timpakan kejadian yang lain yang membuat kita itu tepat mendapatkan apa yang telah kita rencanakan. Saya sering begitu ta'lim tuh. Tiba-tiba, oh ini gak mungkin. Oh yang paling dahsyat tuh dulu saya masih ingat tuh. Ya, jadi mau khutbah Jumat di Kuningan. Sebentar lagi, tinggal 10 menit lagi. Teman-teman nyampe, pas di Kuningan. Mobil kita yang kita kendarai itu ngambil ke bahu, ya. Kemudian di jauh, masih jauh tuh, ada stop polisi melihat tuh. Ya, terus dia masuk lagi ke tengah. Saya diam aja sampingnya. Ah, terus polisinya ngelihat, langsung menunaikan tugas. Benar nih polisi. Ya, prit, minggir. Ya kan? Ah, itu biasanya kan perasaan cinta terbagi dua. Bertemu dengan kekasih, yang kedua bertemu dengan polisi. Dan dikduk. Sopir. Ya. Gak apa-apa, itu tanda cinta, gitu kan. Nah, begitu udah dekat, berhenti, tanya. Nah, ini yang jadi masalah tuh. Teman kita belum ditanya apa-apa, udah ngeluarkan SIM. Padahal pertanyaannya, mau kemana beh katanya. Saya kan duduk di sampingnya, saya yang pakai jas kan, pakai peci. Nanya ke samping karena lebih sepuh dari saya, mau kemana beh? Dikeluarkan,
kartu SIM. Ngeliatnya ke saya lagi begini, dan saya bilang, oh, baju umat pak, saya khotib. Oh iya, silakan. Malah disuruh jalan lewat bahu, Anda bayangkan. Jadi cepat nyampe ke sana, begitu nyampe, pas mau ke atas mimbar, pas khutbah, nyampe. Saya bilang sama kawan tadi, pak, kalau ditanya, jawab sesuai pertanyaan. Mau kemana? Jawab, mau khutbah. Ini mau ditanya kemana? Keluarin SIM. Enggak nyambung. Ini yang sering celaka. Ya, selamat pagi, 100.000 keluar. Ya, cukup selamat pagi. Ini penyakit nih. Kadang-kadang banyak baik jadi buruk karena dipicu oleh itu. Selamat pagi. Pagi, Pak. Ya, alhamdulillah. SIM ada? Ada, Pak. STNK ada? Ada, Pak. Tahu melanggar? Tidak tahu, Pak. Anda baru melanggar lampu merah. Lihat ini? Oh, lihat, Pak. Kenapa dilanggar? Saya enggak tahu ada Bapak. Selesai. Mau diselesaikan di mana? Sesuai aturan, Pak. Maksudnya apa? Beri aja sholat tilang. Wah, bayar aja. Enggak, Pak. Tilang aja. Ah, diskusi aja. Tilang aja, Pak. 10.000 aja. Tilang aja. Tilang, tilang ya, tilang. Kalau Bapak mau ingatkan saya tanpa bayar, tanpa ada apa-apa dengan peringatan, alhamdulillah, Pak, saya jalan. Tapi kalau Bapak memang ini harus ditilang, tilang. Jangan melanggar aturan. Ya, Bapak butuh, kasih tahu. Mungkin saya bisa sedekah. Itu caranya. Itu. Nah, jadi marwah pun akan dijaga. Baik, tilang. Udah selesai. Tilang, ikuti aja gak apa-apa. Namanya peraturan. Namanya peraturan, ikuti-ikuti. Berangkat-berangkat. Sidangnya sidang sudah. Enak hidup kita. Ini gak ada beban. Ya, ini udah ngasih. Di perjalanan ngomel lagi. Ya, mintanya kebanyakan. Minta kebanyakan, ente yang ngasih. Kalau Anda tidak memberi peluang pada maksiat, maka insya Allah jalan lebar kebaikan akan terbuka. Jelas? Nah, kalau sudah semua itu, wa ulaika humul muflihun. Lihat ayatnya. Ulaika ada udamir wa ulaika humul. Kalau Anda dekat dengan hidayah Allah, di rumah dapat hidayah, di kantor dapat hidayah, di pekerjaan dapat hidayah, maka Anda jadi orang paling bahagia semuka bumi. Dah, selesai. Udah nikmat hidupnya. Enggak susah. Buah habis, pulang ke rumah datang buah baru. Makanan habis, datang makanan baru. Nikmat. Kalau enggak percaya silakan coba. Anda enggak harus jadi ustaz karena sahabat Nabi bukan ustaz semua. Ada pengusaha, ada Abu Bakar, ada Utsman. Ada diplomat Amr bin As, ada ustadz pengajar seperti Ali bin Abi Thalib. Seringkali sederhana, Sayyidah Fatimah Zahra, Allahu Akbar, nahnu nuhibbu. Kita mencintai keluarga Nabi, dzuriyah Nabi karena Allah Subhanahu wa taala. Sayyidah Fatimah itu sederhana, Ali bin Abi Thalib. Sudah berapa hari enggak makan, datang kepada Nabi. Ya mau minta malu. Nabi tahu. Kata Nabi, mau enggak saya satu ajarkan satu kalimat, kalau engkau baca enggak akan fakir selama hidup. Diajarkan oleh Nabi. Saya pilih mana? Pilih makanan atau doa? Kata beliau pilih doa. Diajarkan oleh Nabi dan Masya Allah teman-teman sekalian. Walaupun hidup sederhana tapi merasa nikmat kebahagiaannya. Indah sekali. Coba lihat Ashabul Kahf. Ashabul Kahfi yang kita tiap malam Jumat baca surat Al-Kahfi. Kan tinggal di gua. 309 tahun tinggal di gua. Bayangkan. Kulkas gak ada. TV gak ada. Gua. Gak percaya coba datang ke gua tuh. Lihat apa yang ada di situ. Beruang bilang ngapain kesini. Cek. Gak ada apa-apa. Tapi bisa nikmat. Tidur enak, bu saking enaknya 309 tahun gak bangun-bangun. Nikmat. Ini kalau sudah mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala, makanya Anda baca ayatnya dengan benar, Anda akan dapatkan di situ huda. Ya, nahnu naqussu 'alaika nabahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum hudan. Hudan disebutkan. Baca dengan benar ayatnya, Quran 18 ayat 13 itu. Nahnu naqussu 'alaika nabahum bil haqq. Kami kisahkan kisah para pemuda itu kepada kalian dengan benar. Enggak ada rekayasa di sini. Gak ada buatan-buatan. Innahum fitsyatun amanu bi rabbihim. Mereka orang-orang pemuda-pemuda yang beriman kepada Allah. Iman itu kalau disebutkan tunggal berarti bersatu dengan amal soleh. Karena kalimat ini nyambung dengan amal soleh. Jadi kalau Anda beriman pasti beramal soleh. Karena itu kalau iman disebutkan, amal soleh gak usah lagi disebutkan. Kadang disandingkan untuk latihan. Kalau sudah mantap latihannya, tinggal imannya disebutkan. Makanya si pemuda ini amalnya gak disebutkan, imannya aja. Karena amalnya sudah nampak. Wazidnahum huda. Ketika imannya kuat, amalnya banyak. Zidnahum huda. Kami tambahkan kenyamanan dari kami. Saking nikmatnya hudan dari Allah. Kullu ma fi khair. Semua yang baik-baik dapat di gua itu. Bayangkan, mau makan gak usah nyari lagi. Udah ada. Tidur enak. Gak ada yang bangunin, gak ada yang ganggu. Sampai bangun-bangun rambut panjang, kuku panjang gitu kan. Ya, enak, nikmat. Dimiring-miringkan kadang ke kanan, kadang ke kiri. Cahaya menyinari terus di gua itu. Nikmat gitu. Di, ini prinsip dalam hidup. Kalau Anda baca dengan benar, walaupun Anda tinggal di kontrakan sederhana. Sempit. Dan mungkin tidak banyak fasilitas seperti orang lain. Tapi Anda dekat dengan Allah, Anda seperti tinggal di istana. Yang dicukupkan semuanya oleh Allah. Itulah prinsip surat Al-Kahf.
Tapi kalau Anda jauh dari Allah dan tidak mendapatkan hidayahnya, walaupun luas, tapi hidup Anda akan tersiksa dengan beban dunia. Kerja lagi, kerja lagi, kerja lagi. Rekening miliaran itu gak berpengaruh pada Anda. Capek, kerja lagi. Bisa gak kebayang? Uang ratusan miliar di rekening masih korupsi juga.